medicine ni merupakan salah satu cabang dalam bidang perubatan yang menekankan amalan gaya hidup yang sihat dengan memberikan fokus kepada kesihatan muskuloskeletal dan juga kecergasan fizikal seseorang secara keseluruhan. Mungkin ramai yang beranggapan kami hanya merawat pesakit-pesakit ahli-ahli sukan sahaja, tapi sebenarnya pesakit-pesakit kami terdiri daripada pelbagai golongan dan juga peringkat umur. Seperti yang kita tahu, sebenarnya kecederaan melibatkan otot, tendon, sendi dan ligamen bukan sahaja berlaku akibat sukan, ia juga boleh berlaku akibat kemalangan jalan raya dan juga kecederaan domestik di rumah. Seperti yang saya terangkan tadi, kita memberikan fokus kepada beberapa perkara. Yang pertama adalah kesihatan muskuloskeletal, di mana kita, pihak kami sebagai sport physician ataupun pakar perubatan sukan memberikan rawatan tanpa pemedahan kepada pesakit-pesakit dengan kecederaan yang melibatkan otot, tendon, ligamen dan juga sendi. Ini melibatkan sesi-sesi rehabilitasi dan juga kita juga membuat prosedur-prosedur intervensi yang lebih invasif, contohnya seperti dry needling dan juga suntikan-suntikan, sebagai contoh suntikan PRP, platelet rich plasma, untuk kecederaan-kecederaan muskuloskeletal. Selain daripada itu, kita juga memberikan preskripsi senaman yang bukan sahaja sebagai salah satu rehabilitasi, ia juga kita berikan sebagai salah satu langkah untuk pencegahan kecederaan dan juga kesihatan kecergasan fizikal seseorang secara keseluruhan.